Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Aham Aham Celang. Di sini saya sudah masuk ke Google Chrome, lalu kita ketik 7-Eleven My Sip. Lalu kita tekan yang seperti ini. Kemudian yang sebelah sini, lalu yang gambar ini kita scroll ke bawah. Yang paling bawah kita tekan. Kita scroll lagi ke bawah. Kita tekan lagi. Lalu kita isi bagian paling atas nominal uang yang kita tagih. Lalu scroll ke bawah. Di sini kita isi nama kita sesuai ARC, guys. Kemudian yang bawah di sini kita cari nama bank kita, nomornya. Saya menggunakan rekening pos, jadi itunya 700, kode nomornya. Kemudian kita yang bawah itu untuk tabungan kita. Kemudian yang bawah kita ketik nomor rekening kita, ya guys. Kemudian di sini saya klik yang ini karena orang asing, kemudian masukkan nomor ARC kita. Lalu kita klik. Lalu kita klik lagi. Nah, di sini kita ngisi nama kita lagi. Terus nomor telepon kita. Kemudian masukkan email. Kemudian klik yang warna oranye itu. Nah, klik yang itu tulisan itu kotak itu, masukkan nomor kode toko 7-Eleven kita di sini yang mau kita kirim. Lalu ada alamat. Kemudian klik. Kemudian yang bawah kanan klik lagi dan yang hijau diklik. Sebelah kanan klik. Nah, ini keluar untuk data-data penerimanya. Misal nama penerimanya terserah kalian ya guys, namanya siapa. Lalu nomor telepon penerima. Di sini emailnya saya isi pakai email saya lagi ya guys. Kemudian klik lagi yang warna kuning. Kita lakukan hal yang sama dengan alamat 7 saya. Dan ini alamat 7 penerima guys. Masukkan kode nomor tokonya, lalu klik alamatnya, dan klik lagi yang bawah, klik lagi yang hijau, klik lagi. Nah, lalu kita klik yang paling bawah.
Nah, ini sudah selesai, guys. Ini data-data nama penerima, nomor telepon, dan ini data pengirim sama nomor telepon berikut emailnya. Kemudian kita klik yang paling bawah yang ada tulisan 7-Eleven-nya. Setelah diklik, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, ini nomor PIN-nya ya, guys. Kita SS dulu. Udah seperti ini, guys. Kemudian kita langsung menuju 7-Eleven. Masukkan nomor resinya yang tadi ya, guys. Kemudian kita klik yang sebelah kanan, kemudian klik yang warna merah, nah ini sudah keluar nih, guys. Kemudian ini stiker ininya kita tempelkan ke barang yang akan kita kirimkan. Nah, seperti ini, guys. Lalu kita kasih deh ke kasir. Mari pulang. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Aham aham celang.